المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في المشرق في مناكب سيدنا العدروس الأكبر وأخيه علي في ذكر الكرامات ذكر من كرامتهما أن والدتهما قالت لهما إني أسمع لكما كرامات وإني أمكم ولم تطلئوني على كرامات أبدًا. فقال لها نعم إنك خرجت ذات يوم من تريم تريدين عيد في الهاجرة وأنت صغيرة قبل زواجك وأرادك شخص وأراد بك سوء فأتى إثنان على خيالين وتردا عنك ذلك الرجل فقالت هذا الأمر حق walam ya'lam bidalika ahadun hatta abawai faqala arrajulan ana wa akhi ali di dalam kitab masyra'ul masyra, uh, masyra rawi <coughs> menceritakan tentang manakibnya al habib abdullah ali drus gudbil mala dan saudaranya ali keduanya ini memiliki banyak karoma al Abdullah Al-Idrus dan juga Syekh Ali karena mereka sama-sama putranya Abu Bakar Sakran Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf <tuh> lah Syekh Ali itu terkenal dengan uh, Ainul Kashif Hah? Hah? Syekh Ali itu uh, Hayy Abdullah terkenal dengan Kudbul Malah lah mereka memiliki banyak karomah diantaranya pernah diceritakan ibunya ibunya ini ngomong kepada kedua anaknya. Ini aku, ini mendengar dari ceritanya orang-orang bahwa kalian berdua punya banyak karomah. Tapi kok aku gak pernah tahu ya? Aku ibu mu, ibu kalian ini gak pernah mengetahui karomahnya kalian berdua. Tapi aku mendengarkan banyak dari orang-orang tentang karomahnya kalian berdua. akhirnya katanya mereka berdua iya ibuku uh, iya akhirnya dia bercerita pernah dulu dulu engkau keluar dari tarim ke aidit aidit bukan tarim tapi sekarang masuk wilayah tarim engkau pernah keluar dari tarim ke aidit aidit itu sekarang yang apa Darul Mustafa nah, Mustafa itu ada di Aidit Engkau pernah keluar dari Tarim ke Aidit Saat itu engkau masih kecil Belum nikah Belum nikah Engkau belum menikah masih kecil Keluar dari Tarim ke Aidit Kemudian ada seseorang Laki-laki Yang mau melakukan kejahatan kepadamu Hanya datang dua orang Menunggangi kuda Mengusir Laki-laki tersebut Katanya ibunya Iya benar Ini gak ada yang tahu cerita ini Sekalipun bapakmu Katanya ibunya ini Bapakmu gak tahu cerita ini Karena apa? Itu cerita kejadian sebelum Menikah Terjadi sebelum menikah dan waktu itu masih kecil Anggap gak ada yang tahu Gak ada berita ini. Gak ada berita gak ada Gosip Gak ada yang tahu Anaknya berdua ngomong Engkau dulu pernah keluar ada orang yang datang Mau melakukan kejahatan akhirnya datang dua orang Yang menunggangi kuda mengusir orang tersebut Iya iya bener ini nggak ada yang tahu ini bapakmu nggak tahu katanya dia bapakmu nggak ada yang nggak tahu katanya putranya itu aku dan saudaraku Ali ini belum lahir sudah nolong ibunya ibunya masih kecil ibunya masih kecil belum menikah katanya anaknya itu adalah aku dan saudaraku Ali ini hebatnya para ulia belum lahir bisa nolong belum lahir bisa bantu loh kok oh, bisa belum lahir bisa bantu itu karomah dari Allah kemuliaan dari Allah dua orang itu adalah calon putramu siapa yaitu aku Abdullah terus dan Ali bin Abi Bakar sakral Ansa Ibnu Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih anahu kana qad wadhafa alaihi dhalama shay'an min at-ta'am kullu yawmin yu'tihim <tik> iyyahu li khaylihim وكان سيدنا عبد الرحمن لا يؤتيهم إياه إلا بعد أن ينقذ ذلك الطعام وينزهه. فلما كان ذات يوم كان يوم جمعة، تأخر العسكري الذي كان يأتي لذلك الطعام كل يوم. فوجد سيدنا المذكور قد خرج لصلاة الجمعة. فالتقيا هو وإياه في الطريق وقال له ارجعا. إيه فقال له إرجئ أعطني طعام والا جف مكانك فقال سيدنا عبد الرحمن بل انت جف مكانك فحبس العسكري الهوى فلم يقدر يجي ولا يروح وبقي إيمان في الشمس الى ان صلى سيدنا عبد الرحمن الجمعه ورجع وأطلقه الامام عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه علامة الدنيا اني para pemimpin dolim menugaskan beliau memberikan makanan setiap harinya untuk kuda-kuda mereka ini ulama bahkan memiliki gelar alamatud dunia ketika beliau meninggal ada 18 ilmu yang belum disampaikan yang tidak diketahui orang lain Bahkan pernah terjadi ketika beliau melakukan perjalanan dari Tarim untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga di daerah namanya Zabit. Ya, Zabit di situ ada satu orang apa, ulama yang hebat, memberikan pertanyaan atau memberikan sesuatu, ya, pertanyaan kepada murid-muridnya, atau di saat beliau menyampaikan hal tersebut. Akhirnya beliau ini hadir Tapi di belakang sembunyi Memberitahu sampingnya Jawabannya ini ini ini, Angkat tangan memberikan jawaban Bingung dia Kenapa Yang ngajar ini Si alim ini si wali ini mengetahui Bahwa tidak akan ada yang mungkin bisa menjawab ini Kecuali satu Satu orang tidak ada selainnya Yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfegi Sedangkan ini kok bisa dari mana kamu tahu jawabannya? Dari Fulan. Akhirnya suruh maju. Kenapa beliau memiliki ilmu yang luar biasa. Makanya dikatakan alam atau dunia. Nah ini oleh pemimpin yang dolim Pemimpin yang dolim Bayangno ya. Bayangno. Ini orang yang alim. Cerdas. Pinter. 18 ilmu tidak diketahui orang lain ketika beliau meninggal ditugaskan oleh pemimpin tadi itu memberikan makan kuda setiap hari ngajak yang lain untuk ngarah ayo ayo serbu serang demo ada alim Alamat dunia tidak ada ya tarikatul salaf ini caranya salaf akhirnya pada suatu hari mereka ini telat mengantarkan makanan kepada Habib Abdurrahman untuk memberikan kepada kudanya telat karena kebiasaan beliau nggak memberikan makan kecuali telah dibersihkan telah dibersihkan makanan tadi itu akhirnya hari Jumat telat nah, telat ini. akhirnya sudah karena telat ditinggal oleh beliau untuk hadir Jumatan hadir Jumatan berangkat berangkat mau sholat Jumat karena berangkatnya untuk sholat Jumat nggak seperti kita kalau kita kan azan atau eh, pertengahan khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, kalau beliau ndak nah, memang pagi-pagi ini karena dianggap sudah telat waktunya beliau berangkat, tinggal berangkat. Berangkat ketika di jalan bertemu ini. Bertemu dengan apa? utusannya pemimpin tadi itu untuk memberikan makanan Ngomong Eh balik 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 Kasih makan Kalau enggak Tetap kamu di tempat kamu Jangan kemana-mana Katanya Utusan tadi tuh Katanya Hayat Rahman. Enggak Ente yang netep Ente yang netep Sudah Disuruh netep ini Akhirnya enggak bisa bergerak dia nggak bisa maju nggak bisa mundur jadi nggak bisa terus nggak bisa pulang si utusan ini nggak bisa bergerak sudah jadi berdiri berdiri kena matahari ini berdiri kena matahari sampai beliau pulang dari jumatan setelah beliau pulang dari jumatan baru dilepas ikatannya nggak dicancangin nih omongannya toh sudah jadi ikatan setelah pulang dilepas sudah lepas baru bisa bergerak bisa bergerak, bisa berjalan lagi. Ya. Ini diantara karomahnya. Kemudian ini Sayyid Omar Al Basri, sahib Makkah, barakatul Syekh Abi Bakar bin Salim wa da'watuh. Wa anna walidahu Abdurrahim ata ila Inat wa syaka ila Syekh Abi Bakar irada zaujatihi anhu. Fa Syekh la ba'as nuslih bainaka wa bainaha

yang bernama Abdurrahim datang ke Inat datang ke Inat mengeluh tentang istrinya waktu ini dia di Mekah datang ke Inat beda Mekah Saudi Inat adalah Hadramut Yaman mengeluh kepada Syekh Hukum Salim tentang istrinya ini. Nah, istriku ini aduh cerewet, tidak nurut, ya. apa aja diminta, langit diminta, ya. bumi diminta, dan yang lain sebagainya. Lah pasien tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ya. bego tidak cukup, ya. terus apa oh, nyawaku tidak kayak no ya ndak es akalmu tadi o gendeng kan <laughs> gitu ini ndak wis wah repot mengeluh dia tentang istrinya akhirnya katanya Syawal Salim, sudah nggak apa, apa akan aku damaikan antara kamu dengan dia akan aku damaikan ini sedang ngobrol di ruang tamu di rumahnya Syawal Rasim Salim akhirnya Syawal Salim mengeluarkan cucing cucing berisi kopi Ke cendela gini Karena rumahnya orang hadromut Atau di ruang tamunya itu Biasanya di atas Kemudian ada beberapa cendela Nah kalau kalian sering Lihat foto itu ada beberapa foto Itu mesti ada cendela-cendela Ini berisi kopi Dikeluarkan dari cendela Setelah dikeluarkan dari cendela Cucing itu nggak ada nggak dilogono loh ya, nggak dijatuhkan, dikeluarkan gini, seperti ada yang menerima masuk. Nah, ini sedang berbicara kepada Abdurrahim tadi ini. Lah, ternyata setelah beliau pulang ke Mekah, cerita ketika suaminya melihat cocing itu loh. Cocing ini seperti cucing yang aku lihat persis sama plek di rumahnya Syekh bukan Salim ketika aku bertamu di rumahnya ditanya cucing ini kamu dapatkan di mana dari mana kamu mendapatkan iya diceritakan sama istrinya iya aku. ketika kamu pergi nggak ada diceritakan harinya jamnya disebutkan Ada orang yang datang memberikan aku ini, aku terima. Di ya, itu di jam yang beliau bersama Syekhul Muslim, di jam di saat yang beliau bersama Syekhul Muslim, itu dia menerima. Akhirnya cerita istrinya, apa dia suaminya cerita kepada istrinya, akhirnya sudah damai. Nah, damai ini. Doanya Syekh Abu Bakar bin salim, berkatnya bin salim. Dari perdamaian tersebut, akhirnya istrinya itu menjadi istri yang Solihah Menurut patuh, mau yang diinginkan suaminya. Akhirnya memiliki seorang putra namanya Umar Al-Basri. Itu berkat doa dan apa, pandangan Syekh Abu Bakar bin Salim kepada dua pasangan suami dan... istri. Nah, ngeluarkan Kalau kita ngeluarkan ini lo gur. Kena ro jali. Hah? Pecah. Jangankan kecil yang besar lo kur, apa mending sing cilik. Hah? Kharaja Sayyidina Al-Faqih <tuh> Al-Muqaddam maratan ila Syekh bin Nu'air alladzi kana yatakhalla fi fatabi'ahu ibnu Ahmad wa huwa sabiyun min ghairi almi abi. Falamma wasala فلما وصل وسط الشعب قال الله فضج جميع ما في الشعب من الشجر والحجر بالتسبيح فسقط الولد مغشيا عليه فلما رجع سيدنا الفقيه من خلوته وجداه ملقا فأقامه فأفاق في غشوته فقال له لا تعد إلى مثل هذا ورجع إلى البلد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي Pernah pada suatu hari beliau pergi ke Syaib an air. Ya, Syaib an nuair jadi ada di bawah gunung seperti goa, bukan gua. Jadi ada di bawah gunung itu yang ada lengkungannya, di situ orang bisa duduk, bisa tinggal, bahkan terkadang ada air. Ya. Itu ada beberapa tempat ditanim seperti itu. Nah, beberapa tempat itu biasanya dulunya dipakai oleh orang-orang tertentu untuk beribadah menetap di situ beberapa hari beribadah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di gua Hira termasuk Fagil Mugaddam Fagil Mugaddam ini sering datang ke Syaib an menetap di situ lah ketika Fagil Mugaddam ini jalan berangkat ke sana anaknya Buntuti yang bernama Ahmad ya, Ahmad ya meninggal karena eh, apa banjir Buntuti orang tuanya nggak tahu Buntuti dari belakang ketika sudah Fakil Mukaddam naik beliau juga naik Buntuti dari belakangnya kemudian ketika sampai Fakil Mukaddam itu mengucapkan kalimat Allah Allah Karena jerit-jerit Tidak masalah nah, Satu jauh dari Rumah warga Dan juga di atas Ini jerit Allah nah, jirin, Ucapan Allah dari kita Dan dari mereka nggak sama nah, Kalau kita nggak ada no efek Allah tidak ada efeknya Sama sekali Gerakan dalam hati, dalam pikiran nggak ada dengan jerit ah oh, sama nggak ada bedanya tapi kalau bagi mereka kalimat Allah itu ada yang berbeda karena itu Allah telah berfirman dalam Al Qur'an Inna mal mu'minun aladzina al idza dzukir wajilat kulubuhum nah, cerita hal seperti itu banyak Imamul Haddad ketika takbir Mihrabnya hancur Mihrab hancur Allahu akbar hancur kita Allah Akbar balik-balik tidak -balik, anjur-anjur, ya karena tidak ada taqdim, ya kurang taqdim, kurang khusyuk. ini bagian ketika Allah, semua yang ada di syaib yang ada di tempat itu pohonnya, batunya, mengucapkan tasbih, mengucapkan tasbih semuanya, ngomong. Anaknya masih kecil melihat hal seperti itu pingsan ya, pingsan anaknya sudah Fakir dan menjalankan kebiasaannya di tempat itu sholat, berdoa, berzikir dan lain sebagainya setelah selesai melihat anaknya tergeledak ya, pingsan dibangunkan bangun anaknya sadar ketika bangun sadar katanya ayahnya ah, jangan kamu ulangi seperti ini mereka berdua kembali. Ucapan Allah sudah membuat bisa membuat sekitarnya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sayyidina al mugaddam amara waladahu sayyidina Alawi wa huwa saghir hala suluki an yaktatifa minazara al-ganam. Faraha ilaihi wa lam yaktuf shay'an wa kala wajadtu kullahu yusabbih Allah taala. Fastahyaitu an akta'a asya'an yadhkurullah azza wa jalla fada'alahu bi khair. Imam Fakil Mukodam pernah memerintahkan putranya yang bernama Alwi. Saat itu masih kecil. Ketika Alwi ini eh, dididik oleh ayahnya, Fakil Mukodam, jadi diperintahkan untuk nyari makanan untuk kambing, potong ya, ya, rumput atau semisalnya untuk kambing, berangkat berangkat menjalankan perintah semuanya, tapi pulang nggak motong sedikit pun nggak bawa nggak bawa rumput walah daun ketika ditanya lu kenapa ada apa kamu nggak memotongnya? iya aku mendapatkan mereka semuanya berzikir kepada Allah bertasbih aku malu memotong sesuatu yang mereka sedang berzikir hanya didoakan mendapatkan kebaikan tahu memang, memang segala sesuatu itu berzikir atau bertasbih kepada Allah sesuai bahasanya. Ya, sesuai bahasanya. Inna ba'd arifin wa huwa al-Habib Tahir bin hussein qala yawman li rajulin indahu inna fil fil wujud rajulan Lau amara hadzal jabal an yataharrak la taharrak. Qala rajul fa idzal jabal yataharrak. Fa qala al-Habib Tahir inna la na'nika bi hadzal kalam sebagian arifin yaitu Habib bin Hussein pernah pada suatu hari berkata kepada seseorang yang ada di hadapannya ada di alam semesta ini seseorang jika ia mengatakan kepada gunung ini untuk bergerak niscaya akan bergerak ya, niscaya akan bergerak <ket idee> berkata orang tersebut orang tersebut berkata faedal jabal ya taharok Jabal gunung tadi itu bergerak. Akhirnya katanya Rahim berkata kepada orang tersebut, "Aku nggak bermaksud kamu dalam omongan ini." Ya. Artinya apa? Yang diomongi juga aulia. Jadi bukan hanya orang yang dimaksud tapi orang yang diajak omong aja juga mendapatkan kemul- kemuliaan. Wallahu a'lam. وعيد المطايا كم تقيم مع صدي وتصل عن الأحباب بالعلم الفردي كأنك لا تشتاق مثلي لقربهم وعندك ما عندي من الحب والود ولا تذكر العهد القديم برامة وأحد وسلع يا رأى الله من أَهْدِي بنفسي أفدي النازلين بطيبات وأهلي فهل تفديهم مثل ما أفدي وإلا فساعدني على جسد صوحهم وخذ كل ما تطلب ما ترى عندي فهيا بنا نمضي المطايا ونتوي المهاميها حتى نبلغ الحي من نجد مرابئ احباب بها ومارب لنا لم تقض بعد في زمن البعد وهل تنقضي في البعد ارب طالبين؟ ولكنه يدنو فيدنى من الجسد وقد كنت وافيت الاباتح مره ولكنني لم اروى من ذلك الورد ولم أشفي من قرب سلمى ووصليها وتقبيل خال الخد مستودع الأهدي ووافيت أيضا دار طه وربعه محمد المبعوث بالحكي والرشد فهل لي إلى تلقى المعاهد عودة وقد طالت الأيام في البعد والصد وعندي أشواق وحزن ولو تزيد ما التذكار وجدا على وجدي وقد قعدت بالناهضات من القوا ومن غيرها فَسَمَا لك الخير ما أبديه وكنت نائبا عني بأهدى تحياتٍ معبرة في العرف والندي وابل ثراء ارض الحبيب بدمعه مسلسله تجري على الخد كالمدي وفي دعوه مسموعه مستجابه عسى الله أن يغسل بها دارنا العبد ويهديه للحسنى ويختم له بها وبالعمل المرضي الخالص المجدي وصلى الاله الحق دبا وسرمدا على ختم الرسل الكرام بلا حد مع الال والاصحاب يا ربي واجمعين جميع بفضل منك في جنة الخلد وعلى والاصحاب يا ربي واجمعين جميعا بفضل منك في جنة الخلد والحمد لله رب العالمين. صلاة على سر مخلوقات سيدنا محمد <سؤال> وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم الله افضل صلاة على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ما ذكرك, وذكر ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك اهلنا وكرا لنا في ديننا مع اهل الكثير انثى وذكر ربي وافقنا كل ما ترضي في قولا وفعلا جرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اذكياء لما نحظى بالخير ونقفى كل شهر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول من واغفر انت اكرم من ستر وصلاه الله داشا المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى اصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسال برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك واصهارك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بفضله برحمة الله. أدعونا بعلوم صلاة وسلاما دائما بك. صلى الله عليه اللهم اجعل في طاعتك وسروري، وفي مرضتك جميع عمري. اللهم يا عالم بحالاتي. ومطلع على سرائري ونياتي. اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامح Ahli fi ma mada wa ma yati Faktubni fi diwani sadati Wasrubi sabila najati اللهم اني طامع عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضائك اكتبني من اوليائك واسلك في سبيل هداك والحقني بازياء اللهم سلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلي من الاعمال الصالحة <سؤال> ما يجب لي بلديك، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أبو أن الله يكون ذنوب الصلاة والسلام من بركاته وأسراره وأنواره وعلومهم ونفحاته في الدنيا والدنيا والآخرة يرزقنا الاكتباء والاهتداء بهديه وذلك ديما على النية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم لا رحمة الله من الله رب العالمين <applause> اللهم مصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله مصلحني وذري وجل الحاجة كل مقضية دينية ودنيوية وأخرى ويبجى خير البرية اللهم لا تشرك لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال واليال ورزقنا من رزقك الحلال رب فينا من شر ما تأذي في الأيام والليال اللهم لا نزك كل من لا تعلق بما دون وجهنا من قوم تحب وما يحبونك اللهم ما اكبتنا في الأمور كلها واجئنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى وسلم الحمد لله رب العالمين